Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sallamal mizana ila kafila wal arbab wa arsala rusula mubasyirina wa mundirina bil hawabi wal riqab wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i wa shawab. Wassalatullahi wassalamuhu ala man nasahadulam binuril huda sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wal ashab amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul al-ayah. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahufur. Al-ayah ayta mimil ayah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Al-hadith ayat kamil hadith. Selaku anu ngatur acara nungku kaula dipika hormat nuparantos masihan waktu kakaula, al-alim al-alamah fadil mutafalil dan bilmi pangersa guru urang sadaya anu ticirejet ieu kabehan ge ngadaguan guru urang ge nya. Ieu merendahkan nilai. Ieu. Jeung mangsa deuleuh mun Abah Haji datang kula eureung. Siapa? Lawakan. Ah, jeung di dari leutik ya. Datang. Terusan. Di pulau Kumaya. Terusan. Kau ada kerat naik. Satu dengar. Apa Haji Khalil selaku kasepuhan di lembur urang, para panitia penyelenggara anu ku kaula dipika hormat sadayana, habaibil kiram yang sama-sama kita muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, asatid wal asatidah, asatir wal asatiroh, anu ku kaula dimulyakeun, kurang doakeun guru-guru ngaji, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dipanjangkeun umurna ku Allah, dibarokahkeun ilmuna ku Allah, dijembarkan rezekina ku Allah. Amin ya robbal. Makan anak tadi itu. Abah Haji kecil aja terus dongkap. Miripnya sama Uci. Ulah sasalaman. Amal deui.
geling. Iya, udah kemana? Oh, kemana naik balik. Balik, balik. Jangan lupa. Oh, iya, sama udah paham. Sia di pulau aneh kering. Oh, patung-patung belum. Bentar, jangan tinggal. Penting dia mau kebal di pulau. Sebab pangeresa yang kita nanti-nanti anu kurang ditunggu-tunggu para bos dongkap. Oke, ulama ngomong ala kadarna. Itu bakal pangeresa kurang. Bakal menuntaskan hikmah muludan. Sebab iya pula ngomong ada ngantar termang iya untuk biasa iya yang mengganggu itu iya lip screening itu ah pula macam-macam pula alisek kita mah paralel doang banyak pula direkam isi salah yang darama ngomong kurang Amerika kurang sasarawatan yo. Oke sih ngan lah lain sasarawatan sih naon ya. Ya lah, ngalang itu nggak tercerai ya. Bener mah, bolgen buat kepotan ya. Lain sasalawatan, ngomongnya sasalawatan. Kayak sasalawatan, ngomongnya sasalawat, nyebuknya. Okos dia ya, dites pula ya. Lamun cekula, itu ibu jawabnya kumaha. Untuk pula kaya ya. Sallu ala nabi. Jawabna solu alehnya. Cepulah cak solu ala nabi. Jawabna solu aleh baik. Kita bener tak salah. Nyautai. Salah. Bandingnya salah. Salah nanti. Pancepulah cak solu ala nabi itu di layar ya. Berarti muncik bahasa batu nunggul nak. Hayu maca solawat ka nabi cek anu di titah ya. Solu ale hayu maca solawat na saha di titah-titah deui ya. Solawat jangan pikiran ge nya solu ala nabi yuk kita bersolawat atas nabi cek anu di titah ya. Hayu urang maca solawat atuh nu maca solawat di tadi ge. Ayo beuna kumaha? Bisa bodoh. Kula nanya ka kula. Allahu al-kafi rabbun al-kafi qasan al-kafi wajan al-kafi likulli kafi kafan al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muludan. Di mana
urang sok ngayakeun acara muludan jeung asakna majelis taklim, musola, pesantren, masjid, mun bulan mulud can muludan eta asa aya nu kurang. Kunaon urang ngayakeun muludan jeung titah usaha? Nampak lah. Masih nampak kali itu sih. Ayo malu kali dede, mana yang gitu ya. Apa? Aduh. Udah di bagai. Langsung. Langsung. Langsung mah. Lato-lato ayam goyang. Namanya sebenarnya mah ayam bapak dulu arloji. Gak ada senamponan. Lanjut. Oke. Kunaon urang sok ngayakeun muludan? Atuh kunaon sih ya? Anu mantak urang dititah ngayakeun muludan sabab buru-buru urang nu baheula ge sok ngayakeun muludan. Lamun urang ayeuna teu ngayakeun muludan umpama berarti teu ngadengeh kapola urang nu baheula. Mun teu ngadengeh kapola sok kawalat budak mah. Nah, eta kawalat ngora kakak. Komo mangwalat. Sabab guru-guru urang baheula. Urang Mesir ge, urang Yaman ge, urang Bagdad ge murudak. Urang batu nunggul mun teu ngayakeun murudak, kana kawalat. Terus rumah kawalan, duit hese, majikan galak, saraki gawe, balik gawe, motornya dibegal, digebukan saraki nampen, tehirup nite, kawalan tak, terutama, kena keberkahan bakal diangkat, sebab hadirin muludan itu adalah acara yang sangat mulia, sampai ke kiai ya ngomong kia gimana cenah pak ya cenah ya ulama lain kiai ya lain ulama ustad lain kiai lain beneran kayak moral ya iya pake sorban aku pamantes baik aku kangen lah lain. Matung-matung cenah ya kiai lamun urang keur maca biografi Rasul kertarita simtudurur maulid azab ya barjandi jaloba biografi Rasul darawi lah urang mah tak kudu nama urang nareundeun cai tah nareundeun cai. Ari ditu nama keterangana dirham atau dinar. Meureun teu urang mah kertas atau koin. Deundeun tah. Urang pan baheula mah sok beas. Ditundeun. Engke ku berkahna maca rawi eta cai eta duit eta beas bakal ngabarokahan duit nu sejen. Engke lamun duit eta aya kene, eta jelema moal teu boga-boga duit. Percaya aing teh ngongkoh jeung. Bener mah. Aduh pantari ge kitu.
yang Syekh Pak Rurozi asana poh kitabnya lah poh-poh-poh emang kiai-kiai pokoknya oleh jadi itu nama dinar dirham tangke bakal barokah ta si duitnya jen wapak kurang kayak jadi biang duit kayaknya nggak gerok ta cek itu jabarokah ta duit nggak gerok harganya lain datang duit sorangan lamun gawe tema kebari gitu ta mun ngawarung tema laku coba burung ngisi-ngisi ngacan kelayanan eta sampai mereka popok nuhir saya kawin awewe dan yang diharap penuh mulu dah boleh takut sabab iya mah acara lain acara leletikan kunam bisa disebut lain acara leletikan jom iya teh acara mulia bedana Kangjeng Nabi jeng salian Kangjeng Nabi Tuan Syekh nu dirayakeun awalna sadaya abuya nu dirayakeun awalna bapak kolot urang nu dirayakeun awalna ibu saja urang nu dirayakeun hari Kangjeng Nabi nu dirayakeun maot nah apa lahirna lahirna oh hiji tadi dimawanana sabab Kangjeng Nabi mah encan dilahirkeun ka alam dunia tapi manfaatnya geus aya ka alam dunia. Nabi Adam melanggar undang-undang surga. Ulah nyebut dosa ka Nabi mamanya Nabi berdosa. Enten deui Nabi tamanya. Pohon. RDB aja. Melanggar undang-undang surga 40 tahun tobat kusabab maca selawat ka Nabi diampura. Nabi nama di mana keneh poa. Tapi nur Kangjeng Nabi cahayana geus aya. Ulah keun dilahirkeun Kangjeng Nabi. Urang ieu Pak, Bu, pamajikan urang ngajuru bae. Oh, atuh dasar. Nya, bae anak pertama mah. Teh nya anak ke-17 mah. Ngajuru lain bae kesoten sekali itu. Aliku saking atoh napa urang asup ka kamar. Tadi nanyakeun ge langsung kitu asup ka kamar. Lain nanyakeun awe lalaki anak urang. Ramona aya kami urang. Isi urang isi leuwih naon nya. Kuna mah adanan urang. Pancana ge lamun orok burusuk ka alam dunya gegerahan adanan. Sabab lamun teu ka teu gegerahan di adanan bisi kapiheulaan ku bisikan setan. Ah, busut teh gampang nanyakeun ramok mah. Geus angkat kurang adanan ceuli ka tukuna. Mun bisa adanan mun teu becus. Kulantaran bapana teu pati kanat adan, ulah kieu ka rupana imah eta muda teu nongkrong main HP. Hayang ka dieu sia. Aya naon mah pang adanan teu bawa aing. Ih, ka teu pati tenang ulah adan geus sumah siapa adan ieu. Di adanan orok ngadan orok kos adan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orok barirung sawah. Urang bae ge ye, kuari mah. Kuari ye, lain batu nyumbul baheula sanes. Kusaking atohna anak urang berkembang pesat hidup. Satajan balik. Bahkan nungges balik ya mungkin aya. Aya acara ulang tahun. Ini konyol orang batu nunggu ulang tahun mending anak namun gelis dan jorek dihalis tenang tujuh nyirang-nyirang iyo kuingnya panah ya apa ya benar ya pelat ulang tahun ya wanit jasa happy birthday to you pas mengerti tanpa rahasia happy birthday ini kokoh nyolen ulang batu nunggu ulang tahun ngeselain lilin senang lagi obor tanggung tenang lilin malah cewek paek nanti obor mang wane tiup obornya sekarang juga ditiup lilin warna ke tepaih-paih jadi wirna doel
dirinding mah angin kamara. Cek mah kota, wuuuh, tapi ubilin terbentus. Ditiup ku mah kota, tiupinnya, puh, lilin parek mah kota mola. Dan apa gitu doang. Kanjeng Nabi dilahirkan ke alam dunia membawa perubahan anu luar biasa. Kanjeng Nabi mah dulu kasep nak daya bandingan nana, gagah nak daya bandingan nana, berani nak keberanian Kanjeng Nabi mah seandak. Kanjeng Nabi mah walaupun musuh seperti gitu, di luar musuh sakitu baik Kanjeng Nabi mah keberanian nana. Beda dia kurang. Kurang mah ulah ngarepan musuh. Di tukangan pamajikan ngomong bebene paling wani. Paman dan kareng yang ngolotak di dapur. Tadi kayak kumis turun kabur. Kumis lagi. Iya potongan. Kasepna luar biasa Kanjeng Nabi mah hiji, Kanjeng Nabi mah tara ngimpi imah. Kamu dah. Kanjeng Nabi mah teu ngimpi imah. Kadua mun kaluar panas poe ereng-erengan, uwuh kalangkangan mata poe dumadak surem. Kanjeng Nabi tawadukna luar biasa ningali Kanjeng Nabi mehese nempo di hareup asa ditukang nempo di tukang asa nempo di hareup hese ningali Kanjeng Nabi benar bi khalqihi ta'ammam royatun sabatan nempo di tukang asa di hareup nempo di hareup kos di tukang. Namun BAB Kanjeng Nabi mah kotorana langsung kutaneuh diserap munkihi langsung diserap Kanjeng Nabi barang kai urang mah. Nong gerak segede guguling orok dibanjur kucai sember terek palit. Orang kata-kata itu rona botol teh botolan. Kanjeng Nabi pak tawaduna luar biasa Kanjeng Nabi pak tawaduna dina kita naon kah nanti ingat bahasa Arab sama Ilul Muhammadiyah nah tawadu Kanjeng Nabi awewe ayam takluka Kanjeng Nabi ceketa awe Kanjeng sebenernya mah kula ayam perlu ya nanti sih ngomong di jaloba jelemah cek Kanjeng mangga rek di mana ndek di kota Madinah apa ndek di mana ayo kula nyamperkeun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manusia boga mata boga leungeun manusia pangadegna jangkung teh henteu henep teh henteu Kanjeng Nabi mah buukna lurus henteu rintik geh henteu daling meureun kitu ku Kanjeng Nabi. Matana geus meunang nyipatan lahir dalam dunia geus meunang nyundatan kunaon meunang nyundatan sadaya Rasul Allah gubrak dalam dunia eta tos kenging nyepitan rahasiana mun Rasul lahir dalam dunia can disundatan disundatan umpama kulasar atawa kupengkong tangkanya huan jakarna eta rahasiana hadi lamun kanyahoan kupengkong jadi bahan bulian ieu kuari mah cenah lah Nabi eta na lemet umpama kula seuri mah kula sabar mun kana ieu ieu mah kenyontoan kenyontoan tamakana hasil lahir Kanjeng Nabi geus meunang nyundatan begitu Kanjeng Nabi dilahirkeun memeh pajar bapak kahaya caak sampaikeun ka urang Mekah woi nepi amat itu ieu. Jadi lahir Kanjeng Nabi memeh subuh anu sakitu poek mongpengna lahir Kanjeng Nabi kos diurang memeh cahaya malaikat tarurun bidadari tarurun barang urang mah dilahirkeun kumah urang kuntil anak nyamberan wuh di dapur tuh ini tindih bener mapolot kaluari dapur ngawur-ngawur uyah iya pengawean siama didinya baik ulah ngaganggu itu lain cek ini batu rasetan itu saya mau ketemu mau menunggunya nama ulah ngaganggu itu lain karena lahir kan bener cek setan dia ngawur-ngawur ya kaya makanya dia nyari lapar cek setan meren
Akhir Kanjeng Nabi membawa peradaban manusia cek salah satu kitab pada tanggal 20 Agustus tahun 570 nasional lahirlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun teu salah di sana kitab ya Muhammadu sekalian karena dilahirkeunana samemeh Kanjeng Nabi dilahirkan manusia aya dina kagelapan, gelap akidah, gelap undang-undang negara, gelap undang-undang syariat. Tindakan manusia pada saat eta sagoeng daya. Pemerkosaan terjadi, minum ciu terjadi, menselor aya, menpakong aya, jablay ngabadeg. Keur zaman jahiliyah, awewe nu geulis hiji diperkosa ku tujuhan. Nugulis aku, mundur emang tiba lagi terlaku nungirak ya, lalu diterikan encerak nugulis hiji diperkosa ku tujuhan lamun renek, kayak ayat tukang taksir nah iya celi nako siah maka nako siah lengan nako siah, berarti lobaan siah yang ngejewas amburan nah, eta zaman jahiliyah bahkan pada saat eta bapak manusia nutup paling terberguna sameh Rasul di dalam dunia awewe ibu-ibu sameh Rasul Irma namun renah awewe lahir awewe di anakna dikubur hirup-hirup dibuang tentang orang uharga ngomong aja naon anak tika tapi lamun boga anak lelaki sebuah kebanggaan untuk kaum jahiliyah oh dipamer yo katot gacak sudah lahir gua tau gacak sudah lahir padahal kes rekor awal hargaan bu ibu ini ke zaman jahiliyah hina nih nih pokoknya mah jadi bahan lecan amun liwat telepon lelaki dijembel itu nak kita baik nih sejarah budak ketika yang ngehesek dijembel kutang nak dijembel androk nak jadi bahan lecehan pak memeh nabi dilahirkan ke dalam dunia tapi setelah Rasul dilahirkan ke dalam dunia awewe naik derajat nah laki merosot 50 derajat cek awewe naik kenapa bisa wanita naik derajatnya karena Rasul dilahirkan oleh seorang perempuan betul? Naik awewe bet sejumlahna derajat awewe naik kuari ku urang sok pake babasaan bahkan pake sebutan lelaki mabok gara-gara frustasi putus cinta jeung awe santri bangkrut ngaji gara-gara kagoda ku awe tuh pejabat korupsi gara-gara tergiur ku awe awe iku sih emang dahsyat sih daya tariknya iya si mana boleh iya mamang gua bah gelut kanyahuannya lu memerankan balik-balik sambil mengenom di kosrona ya itu benar jadi pelakuna meren begitu Rasul lahir ibu derajat awewe naik benar wanita selalu dikedepankan bahkan mungkin di surga numpang heulana asup ka surga awewe amin mak abah ieu ya nu hadir ya nu rarengkon ya calon-calon bidadari surga amin anu galak ka salaki tarewen ka salaki ka surga jeung bibir-bibirna nu pernah nokro kulo salaki make sapu injuk ka surga jeung sapu injuk-injukna si hayang nokro deui di surga nu pernah nyopot duit di kantong salaki ka surga di kantong-kantong nih, sok nanya siapa calon bini dari surga? Mama kita kuari mah dibagi nunggul mama emak lengit konon barangkali perumahan mama mama suku narang kumuan alhamdulillah siapa satu terbaik siapa mama Trigengki di mana?
mama mah numpoy-numpoy ngatana rusak bae. Ya, bu ya, mau tidak mau, terima tidak terima, sadar tidak sadar, awewe panggilan apa sudah? Amin. Perlu amin, keyakinan masuk. Ini udah nggak payah tuh. Ya tuh malah kasur dan terpayah mami. Bener, jalan kasur sama kudu. Payah. Ayo kasur nggak? Payah. Ayo. Terus ibu jawab, bu, iya. Ibu-ibu ya. Kunaon awewe bisa berjalan ke surga? Derajatnya naik wanita. Di mana naik nak? Urang pakai sesebutan awewe mah, mak mak. Urang boga kanyeri, gegeroan kasah. Aduh mak, bangun tidur kita pengen berak, sang digerokeun. Mak hayang ee, lain si bool. Punya, mak. Tabrakan di mana mendi urang gegeroan ka mak, aduh mak nyeri, aduh mama sakit, kita putus cinta mengaduk sama mama, bener rimbah sak ya, kenapa lu rimbah sak aja diputusin cinta mak, udah jangan bersedih, jaga riung, masih banyak laki-laki yang diayun. Tuh kamu bebejana bener, pamuda hayang kawin bebejana. Mak mau kata abah jauh, wah itu tidak jauh sih hayang kawin bebejana kata warna basia, dikotong gas lah bebejana. Kamu mah bebejana gagalin dota, orang mantas pisah kayaknya, mau pakai muka nakennya yang perantas be. Cek emak urang dan nam sih ada kempeng. Ngepek di warna basia. Mengerti dia mah. Pahlawan jangan di memori urusan Roni dia mah rombongan ini campuran teh mah hayang kawin orang muji asal tuh ya siapa gak begini dan gue anak emang hei saya cager ngomong ya mama dari aku sama sana nanti ada mikiran dari mah uyu sih kita nanti bobo tuh goreng apa nek udah dipoto dan tiduran. Busat awal terus lukun kawar kak emak bebejana jajah lo beja kawa enang sih ya pak ayang kawin beda-beda lah gimana kawin para manong apa lu sih ya kawin dia mucat lu kawin ke mesi belana bener kak emak bebejana kuraon ya awewe bisa panggilana ke surga sobat banjarana awemah boleh. Oh, dengar ya, daik ke daik, mau tidak mau, nyata nges menang takdir jawab ibu teh kudu pangkana ke surga. Sabab awewe, mah paya, makhluk terkuat. Lalaki mau pedas. Kuat ibu mah, jajal kurang ya, pamajikan kering, ayo kurang sapoy di dapur, ngedok, gisel, ngakuan. Maka soptek loh, lo kaya weh. Terkuat awewe mah gering urusan sorangan bener bu ngajak karmitis tuh bargel koyo mayo udah bubang emok siap kan nyumput kapal libet tolol masuk angin ngerikan sorangan bener loh kurang mah kembung saeutik doang alamah coba ya pangkerokan ke rumah ini urusan buku majikan mama rakan baik. Benar? Ini urusan ongkoh nyari kawe. Kawanan, nyari. Benar? Itu bela lima. Cek wang majikan nanti, hari ngumpul nyeri, dikerokan ke kau Ambon. Daik. Malah aki. Nawan sama ibu mah jelama-jelama no sabar. Sabar, awa ya mah. Mana sabarnya? Digetak ku salaki. Nawan? Nyeri tadi kita kusalati. Nyeri. Tuh kudu marah mangkul lagi laki satu. Minta buat teh, ayo tak keluar. Kudu nyesat ayo. Nyeri di kita kusalati. Nyeri. Mata nata, usaha nahan kan nyeri. Pak Eta termasuk di doling, jadi sang tak kusalati. Dutungunan salah selutik salah kira. Kopi lambat selutik, menyati balik.
lampari di bobol-bobol terus monyet soleh lu. Cekmenya lu mana jalannya? Di jalan itu gitu aku tuh ya. Asupun kakak ramah. Benar. Sebab awewe mah paye. Hiji wanita terkuat, kedua listrikna tirok pae. Pikiran ah. Masih sida inget nah. Gagal ge. Kurang boga salah saeutik 5 tahun pas saya inget pe tangkurang mah. Benar? Inget pae. Nih teu rumah sak dewek. Kadieu mah peler doang. Mobil boga abah aing, imah boga abah aing. Yang salah dia anak kuasa. Ayo anak kuasa, ningkemnya anak. Boga dewek. Kuat, mana risik terkuat awe? Awe mah sati berarti berana sare. Awe mah ayo ngelokat nyari. Oh bener. Kita mah kayak emang ini sebenernya. Ini mah bantuan kenceng. Salaki balik di mana baik palamakara rep awewe balik muka lawan udah tuh di lopain bener daya irat tak kuat sambal nak tahan banting awema lamun milik karena akhlak kan ini rasul saat berkeluarga anak ya rukum min ahli numpang paling bisa berumah tangga paling harmonis rumah tangga kan ini rasul babin kan ini rasul mah pagawean dapur tak cakal ku kanjeng Nabi aya kumaha pilih dikumah baju karak bolong seutik ngajahit sorangan senal pegat dijahit sorangan aku paling jangan ke salon mudah-mudahan ngadari aku paling ya teh kecek amat sih teh balik-balik dewek mah beres ya bisa balik itu listrik nak kuat inget belum bisa kebal sama siapa itu awere bang nak rosul mah dedeh apa majikan kanjeng rosul mah mun pamajikannya kersare tarang ahudang barang murah mah kerek ku kerek kedungan kenyeh pak sugan teh anget bebele kokol wajar teh anget bebele kongkol orang itu pake kokol orang kalau salah laki buk kamu ini pemajikan amit jadi tengah ya anak murni nggak ngel penampe kok kalau lu melangkuin kamu tuh nyana bawa apa udah bawa masih ya ayo ngantok ayo soting gaya anak ngomong mobilan awewe paling capek nah sama bro ya lamun disedak-sedak ya ibu rene usaha jawab benar teh mantarnya tadi ibu benar usaha ibu bapak ini bapak dewek kali ini bisa laki bisa laki awas kamu ngomong benar sok palurah beserta ibu itu beserta istri tolong ini bisa supaya bapak bihar eta benar pak camat beserta ibu camat itu beserta suami istri baik ibu benar usaha ku orok tangan emang salah tidak ini boleh rejol betul mengerti siapa nih enggak cicing baik oh itu gigi beribet tuh kusundir anak gigi baru tuh kewek karena aku sah itu karena mah ku an nung ada nih karena tuh mudah penayar tuh cilain nama nyunyian bantu blas lahir urang anak sahari urang anak abah anak emak dua anak anak abah anak emak anak abah jadi weh gerinanya ikut salaki bener anak kala urang anak abah nuku dunyu suah ma abah ayo teh dibantu nuku layo nuku dunyu suah teh apa salaki salaki
laki heuh. Nah, nu kokorok susuan esuk. Nah. Ayo susuan, amajeng gawe aki model kempeng. Paeh orok. Cai susu eueuh kerek da merang-merangan. Cek orok dempos aing modal aing nya. Ya lain teh ya. Ulah mang penyakit ya. Mal beres ngomongnya. Awewe tah. Rasul dilahirkan kalam dunia wanita dari sebutan bah, masya Allah, betul bu. Urang gagarawan kama bangun dari tidur yang pertama kita panggil mamah ada sakit yang kita rasakan gagarawan kama yang kawin bebeja ka emak putus cinta mengadu ka emak sampai ka ngawih ngawih emak mah diheulakeun bapak mah tilok diheulakeun ngawih indung indungnya indung dapat emak indung benar. Indung indung kepala tuh emak tilok bapak kita lihat bapak bapak sabut kalapa emak gara-gara kakukuran indung bapak gara mentah hampura ka indung rasa salaman ka indung minta doana ka indung nganteran ka indung geraja deh geraja angkung gera usah ke Lampung balik na maraban tuh eleh kurang tilong adeng langbong padi helakun geraja lah ke bapak indu gerasa salaman ke pua-pua indu tengenakun geraja deh geraja angkung gera usah ke Lampung balik na maraban pua-pua indu bener emak ngelakun di awak urang tutal total araratel disebut na indung kira kadenya buah pake sang ramo urang anu ujung kapeprek nyebut na aduh indung lengan aing kapeprek kira kadenya buah pake lengan aing kapeprek indung suku titajong tilok ngadengi bapak suku aing titajong ganti-ganti lo sudah ganti lama tak Rasul dilahirkan martabat awet naik benar wajar ibu pangeran surga karena ganjaran wede mana satu rene ya terima kasih nunggul rene wede tanya ji beneran wede oh Nurana mareng haprang jungna cenah ce kiai eta tasbih. Burusut ngajuru kayau mikuala da tukungmu eta indungna bersih teboga dosa. Nu budang ngajuru ninggal sakit. Urang mah budang ngajuru pae jadi kuntilanak. Tolong. Bener? Aya keneh terima dulu ke situ. Anu budang ngajuru jangan urusan aja dewe. Bener? Mana deh pagawean awewe? Seluruh tugas anu kurang-kurang dicakal apa? Dicakal ku pamajikan. Naon sawabna? Rasul memperlakukan istri itu memang saestuna diperlakukan sebagai istri. Ari urang mah ka pamajikan, kos nganggap pembantu. Nyeusa bagian saha? Ibu. Awewe. Bener? Awewe. Anu kuna sanunya sel sarati kanjeng Nabi mah pamajikan agak sare tuh dibelai pamajikan tengah ganggu tidurlah sayang mantap pulang kia tidurlah untuk selamanya tuh baik kayak harba tuh udah tidurlah sare maneh maneh capek-capek ngurusan aing ngurusan anak ngurusan iman benar tuh kanjeng Nabi akhlakna hese kan kanjeng Nabi mah dahar kanjeng Nabi mah dibere ka daharan ku pamajikan dicicipi di dahar kurang enak cicing di kajauhkeun ka dahar teu ngomong bahkan ka itu makruh nyawa ka dahar aduh asa mamah teh jeung atuh telang bae geus ditunggu dia makruh panjawat ka dahar mah nya makruh aduh pancen apa sih amat deudeun bae ka dahar pamajikan ngarti pamengkangnya Nabi beres dah biasaan sayur nang tuku pantesan asin
tupang aja tangan nerol barang kurang mandat dulu kan kos gitu nanti ngerti konyol kasih rasem buat nangis kebuti baru kurang morak hehehe puasin kurna mah awe mah kurang barang dalam hasil wasak pemajikan ngenah tengenah alam gak capek ngejo bener? Alam pae begitu makan sayur asem asin sakit dan asin pae asin tuh datang gue bawa plastik mulu alam pae aja di palal gereta didatuh nih kemah di alam bener? Cekoran teaku hebat siapa? Emang siapa turunan wali? Ngerti kena hayang aing. Poe ieu aing hayang ngadahar sayur asam asin. Iya siap masak asin pas pasti siap turunan Ki Musa ya. Kembali sama hebat hebat. Isuk siap masak sayur asam dehnya nuluwih asin tikil. Nya ngutak getok pak ngomong kirinya perhal asin. Benar. Nyebutna ya omae lah Kanjeng Nabi macam orang mah neng bener neng panjang omae mah awewe anu putih berum teh gitu ya nah berum mah nyatuh diri dia mah berum boleh kemungkinan tak putih emang gini mah pan tau pas jamlang aku sekolah ya bule bule Jawa Kanjeng Nabi tak kunaon awe panggilan capek ku jadi awewe leres ngejo bagian pemajikan nyeseh bagian pemajikan nyusuan anak bagian pemajikan anak mah disapih papa nama encan jahese kita mah disapih mau bisa RT mau bisa disapih sana jadi bilang marcon nge di bedong aja burung kesepre buntal buntal mau bisa disapih kita mah iya, lamun ini bisa disapi, aki-aki mau ngempeng bukti apa? Nanti ngilu pak empoy, empoy, atau empoy, bisa huntuan, tolol awe umpang pernasuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala lamun kurang disini, kampura ibu saja, disi salah ya, ini mau kota santri kampura emang santri, tuh, mana tulang laki tuh santri terima, wadah gede panjang laki, potongan-potongan ngalotot abe ya kalau yang dia energi santri emang lembur ngalaca satu yang ketiga kali itu yang luar yang mana ya enggak ada soalnya kata ya ya rena berat kunaon awewe panggelana ke surga ya hampura ibu sayangnya eta nyesekan baju salaki nisbat ke pamajikan wajib apa ente mana ibu saja, pencokaran di mana dewe? Coba sih bantuan yang beres sombong. Nyesekan baju salaki wajib ente kawewe. Wajib tak? Tak, tanggung jawabnya. Nyamukan yang dahar salaki wajib ente? Wajib. Ente mah, pengen kamu ngomong tak? Ini sebenarnya kendi, supaya ngomong ente. Mun ibu ker ibadah, maca Quran atau maca dikir atau salat duha nges beres na salat utana salakin mental pang sedotan kopi wajib ente diseduh ke salakin salakin mental pang sedotan kopi wajib ente nyedotan kopi wajib mata nyesel itu wajib ini dari kita bohong kok kumah itu ini punya awal ya ulama kayak tayo woy ibu kermaca Quran woy ini gak ngerti sunnah ya perung ya bunyi tersendiri ini gak ada yang bergabung ngumul mah apa yang mata nengke jenuh ibu sedang baca Quran suami minta dia layannya dibikinin kopi nah kita wajib kita nyeduh kopi salaki sedang makan wajib gak nemenin suami makan? Wajib. Wajib. Lamun yang ngabaturan salaki ke dahar wajib kumalamun salaki negara di cingluk sekarang ngecampur kan gak itu karena wajib ayo pikiran lain benar jadi itu lagi awewe nurut ke
salaki nurut ka Allah, hayang asup ka surga pintu mana? Pan orang mau begitu, wanita masuk surga harus berbakti terhadap suami. Wah beh, pegawainya dicekel ku sapa majikan. Lain gitu. Mai, ari ngejo mah. Nah, anu ngejo beuteung tanggul anu lapar. Benar? Ibu kan maca Quran, salah ki main tasedukeun kopi, entanya kopi teu neraka. Lamun tanya duh kopi hukumna wajib nisbat kawe, berarti muliaan nu kopi salah ki daripada maca Quran. Ayo, ini bantuan kula ieu. Lembah hope pensiun. Karena bukan kewajiban seorang istri dicekal ku pamajikan, wajar ganjaranna gede. Eta meureun diantara pemberana supas surga. Salah kilapar di bedar ku ibu-ibu nu capek bakbek ngejo bener. Bisa oge meureunan eta lumpat saat orang lain lapar di akhirat. Awe mah seueuh, naon sauna di dunia na pernah nyebutkeun ka salaki. Merangkang ka surgana. Ya, karak ngaliat beuteung salaki hiji tipis belakangna. Ku ganjaran ngejo ge, katutup tangan geus. Awalnya isu mah dua si beriak, nampak bola. Pangerannya itu tolong petangut kasut gaya, dia langsung ke petunjuk. Anrok lihat merosot di kerbau, merosot bay, asuh kasut dong, kita tangkut dong nyukur. Jaga deh kalian awal bener bu, encan ganjaran ngaji, oh, masya Allah encan ganjaran. Ngurusan anak capek kacapek awet diganjar ku Allah subhanahu diganjar ibu mah teu ngeunah-ngeunah dahar kami teu leutik ngising ditinggalkeun dahar baheula ka sumur bener dikowelan ngisan kurang pati bener si dahar jajar urang pak teu dahar anak ngising disan mah disan kapaksa teu pamajikan teu teneh awak atuh orok mentek leutik ka tembok kosaka. Bisa nak kita bawa suku, bisa bawa suku, barang kesek anaknya. Terbersih ni sangat benar. Awewe mah panggilana kasur, kasur, kasurga. Kanjeng Nabi dilahirkan kalam dunia tenyarakahkan kandung bapa nak kemana walam tajid alaman walasipolan. Kanjeng Nabi waktu dikandung kubunda Aminah betenah untuk gendut. Kerasa berat, oh tanda-tanda reneh kasih Siti Aminah, oh entah nyiram, tidak ngidam Bunda Aminah waktu ngandung Kanjeng Rasul, kurang mah nyiram tengah peting, hayang goreng keja nu dipukul hayang lagi tayin, kayak nyiram nah, masuk bah. Benar, kita malah nyiram, bonggul bay benar teniram Siti Aminah tidak ada tanda-tanda kehamilan pada sosok Bunda Aminah. Pan urang maka ciri leres bu. Lamun datang bulan diabetes ngagerian, ya. Mundur pangter. Bos paspor di situ, ya. Teng teng. Iya nggak temukan. Benar, oe oe ya. Tak Siti Aminah dengan ayat inkar. Inkar ini teh meureun kulareuna sebab bulan temen men. Cek Bunda Aminah tak. Jadi tersarua di kandungna Kanjeng Nabi jeung manusia pada umumna. Naon sababna? Kula pernah hariung kos kieu. Tur bleh ditu. Anu ngomongna urang kota. Mah ngomongna, cek ngomong. Rasul waktu dikandung sama ibunya sama dengan kita. Ibunya Rasul perutnya buncit, gendut biasa. Aduh, nyen panyakit sia. Gerak kali tok-tok unik manusia. Atau nama bedana namun Rasul genut mau dikandung kubundana bener lahir Kanjeng Rasul lain di Palawangan awewe bayana etak jeng bayana bujal ceki jirewek meritombong lahir Kanjeng Rasul ngesujud kanah upi sholat kok sholat sujudna Rasul mah maca tasbih maca tahmid maca takbir Kanjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia kabeh membawa peradaban setelah Rasul dilahirkan ke alam dong
dunia panen tenaga menyempurnakan akhlak manu, akhlak manu, naon akhlak nen budi pekerti. Budi pekerti terpuji, budi pekerti yang jelek. Mahmudun wa madmumun. Benar? Naon si akhlak? Leletikan deh akhlak mah. Reka hal macam bismillah. Akhlak tak. Heula anan. Sabab lamun dahar gitu macam bismillah, eta setan tilu asup. Kena kelai baik. Ngaji ku ngajina di pojok. Kerek baik. Benar? Ya, naon deh. Habib, ya, Afan, Afan, Apu, dua kali Afan lotot yang kai, kali Apuannya, namanya lah, Apuan, lotot boleh, panas, dia biasa, biasa pun enggak, kanjut ya kanjut. Seri kayak itu kangen tim, kangen Nabi tak, make akhlak, salaki kapa majikan ayah, akhlak, rek asuh kaimah make, akhlak, akhlak, benar, sebab wa inna kala Allah hulukin adib, akhlak yang paling sempurna, iwal kangen, te ayah, nuturkan saya orang akhlak kangen Nabi, neng lain artis. Sanajan Nabi laki awewe nyontok ka akhlak Kangjeng isinan Kangjeng Nabi mah bitisna ningkar rek naik ka Baitullah beung beungeut pakurang mah tega bleka isin ka warung di pasar Pukun ngais anak beuli musuhan ngini akan kuasa ngam buah ngam buah da sang bayotan ngomongkeun saraki hoba lu anu bae tengah pasar ge akhlak rek sare make akhlak murid ka guru ada akhlak santri gerekeun akhlak naon sama tanpa akhlak caduk mun kudu barokah ilmu ngona-ngona pansan de kana beda jeung mah heula ka kiai cuek bae kadang-kadang minjem HP ih budak biasa bah minjem HP neun naon nembon nelpon mah minta kiriman mere duit irok mah sia akhlak ka kiai lembur kadang-kadang urang wahalakan bener. Ya, awas lama tunggu. Saha guru urang ngelamur yeuh. Eta muliakeun. Hayo geus ngubah heula babar alas dina magahan Iqra magahan tuntutan siapa ustazah kita? Eta, urang sok beda. Ka guru ngaji lembur mah urut bulu aing kan. Ye, emang limbah kitu ustaz. Rekok teh urut ngaji, saya pang sia. Bener. Ah. Hampir rata-rata orang terkecoh, betul. Oh, kieu di rumah, diiring-iring sandang di bawah tuh. Barang kaya setempat mangga balik senara lengi ini senara bahagia kemana ya akhlak mah nah sabra mual terjadi mulu dan segede iya lamun ke ayah didikan pikir setempat betul sadar tidak sadar orang bisa pakai tiung menang kaya jauh menang kaya deket orang nyawa rukun mudu menang di jauh menang kaya deket tuh gak sadar ngomong nama kita lagi bener ayo alat pakai nah sabra zaman modern kuari urang leuwih mengiakeun kiai ke luar menang ngabung-ngabungkeun ke luar daripada kiai setempat urang bener kieu lembur urang ya urang gering ya gering ninggal nyangkeun ke kampung bener untuk ubah aku bisa kelender ke Jakarta ndak gawe urang anak urang ndak gawe kaki di lembur datang isuk-isuk assalamualaikum salam kiai teh enaun di iya tanah anak negawe iya pulang lain personalia minta cari rusak mesin aja lo aduh ih sok ngalaga baik aku sih aja lah tau muren mawa cari nak mawa jampe kuma bena jampe di daun bawa urusan bade mual merku di tata tangga aku mah jampe bismillah bismillah yang tepat Allah ini mau banyak itu nama lo puyeng-puyeng pokoknya berek orang tak carinya ya inum ken memeh nyampe ke gerbang si banget kan oh mohon botolnya kemana kan kayak tok-tok kan kehulurannya bapak ngomong di bener yang meru banyak tapi iya deh botol-botol
Tuh, kaki lembut, betul. Ustazah lembut, bener. Nah, sama iya, kuari orang acuh kaki kamu. Bener. Acuh ke acuh, nu etak, nu bawa ke rumah. Komo, nu magahan tuturutan. Pak, yang paling capek, boleh ganjaran. Mesantren kadar wisan, nggak secapek sudah menguasai Al-Quran. Yuh, nu bawa ke rumah, yuh, Ustazah. Alif, jabar A, alif, dare U. A, bata, sa, bata, ko, hakan, usia. Eh, tanpa rumah. Benar, pau. Oh. Majelis ku majelis, nah, saku masih ada lupuanan, udah ngerti. Samping kiai pakai main bola di bumbang itu. Tiung guru pemajikan kiai mencolok aja na layangan. Benar. Eta kafe tadi nyoba bawa keluar makanan kurang bener mesantren keluar ini sudah kafe panggil bisa di lembur ayo orang muliakan dia di lembur kurang betul nah sama kurang pae mual mundur dari jauh eta nyoba keluar mak bener nah sababna aya carita cenah cek kiai di akhirat engke nalika poe kiamat jedur jelema geus ka surga barikum bil jannah wa barikum fis sair sabagian ka neraka sabagian ka surga kiai di jero surga kukulintingan neangan jelema nu pernah salembur jeung eta kiai tuh nu pernah salembur jeung eta ustazah tak sana jangan pernah minta ke pengajian sana jangan ngehewaan ke ustazah yang kakek pernah selembur asuh ke surga hebat nah wakiyai bener? Hayo kuliahkan bawa duit berek kakiyai lu yang rangga apa ya lu siap ya alaman cana kiyai ye ayo alaman mereka nyintang lamun ustazah kiai teu dibari ekonomi kultur tungtuna eureun magahan gawe ngadrep pantes henteu usaha ngadrep pamalas usaha dikukul nunutan di motor da buberakan eh sama masjid sendal leungit motor eueuh bener aduh usaha pan usaha mah usaha diomongkeun bae ustazah jualan diomongkeun bae bener ustazah jualan bae ustazah nol salah kina dan kiai kita nak bisnis baik batu usaha diomongkan di berduit dan kita paik dia malah launan pan atuh kudu meri ka kiai bere di ka kiai engke mah jadi di tubuh ya pak aduh tukang ibadah kadung kok ibadah bener nu tobat kadung kok mun tobat nu teu make tiung nu make tiung kaduhung kok mun teu make tiung nu mere duit ka kiai kaduh cek panitia teh aduh sugan teh mah merit kaji we 10 juta beutik ganjarana oleh gede nyao kitu mah koe dibayar 50 juta kaji we geus dikuburan dewek coba panitia maning kadung itu maning kuari urusan aya ayo sabar geus salatnya pikiran bae benar kebutuhan kiai kurang cukupan. Ayah usah uprak abruk nek meli pulsa bos dia mau bos stop kubur kamanan kan meli pulsa eh tenang diam jodong baik isi koma pagahan bener aing urusan pulsa mah balik pulsa menang satu lantai kilometer dicabut cek pulsa ya bos kuma kunawan jadi cabut kilometer ya mah cengah tenang atau bener aing wanita kaya tenang minta nek meli kan oh, kabos. Ngalaga jalma bae. Makana sok satruk ge teh nipuan kieu we meureun. Kiai, bener. Ustazah, kurang abruk nak banyak. Ya bos saja, pulang. Biar saya yang belanja. Apa kebutuhan hari ini? Hayo kurang saya, Pak. Naon kebutuhan kowe ieu? Rokok aya? Aya nu kumaha mulan nu beuting. Beas aya? Aya beas mah. Aju duit? Oh, duit mah. Berek kuat. Nek kiriman anak saboy bere kunaon kurang kudu nyukup kiai ye cek nabi ye nah cek nabi lamun salah berarti teu bener lamun teu salah berarti bener ye ieu mah cenah ye bu kalau cenah cek kiai ye cek kiai bisi teu percaya tanya ka kiai ka bajolil ka kuitu tukang mangisa cek kiai sing saha jalma man hoddama aliman sabatina yauman
lamun urang ngaladen ka Kiai Slamet 7 poe, beureunan. Mana beureunan? Nyawa ini. Ya agak gitu aing. Beureunan? Hendek penangkap. Tangguh hadis neneng soleh. Lamun urang ngaladen ka Kiai Slamet 7 poe, pakaanna mah khodamallah. Hi saltina alpaksana urang ngaladen ka Kiai 7 poe eta sarua jeung ibadah 70.000 taun. Tah nyampe umur urang 70.000 taun. Nyampe mencukupi kebutuhan Kiai tekuat 7 poe mah. Lamun sapoe mencukupi kebutuhan alim, ustazah atau Kiai, maka bakal dibere ku Allah sapoe ganjaran jelema anu 100.000 maut syahid. Alhamdulillah. Terakhir cek Kiai, ciri resep kana ka Allah adalah resep kana ka Nabi. Resep ka Nabi, resep ka sunah Nabi, resep ka sunah Nabi, resep maca Al-Qur'an. Lamun jelema rajin maca Al-Qur'an, maka eta ciri resep ka Kangjeng. Yeuh model dieu dieu mah yeuh urang gawe eueuh nyabunya. Hayo geus ulah leupaskeun ka maca Al-Qur'an. Ari resep ka Nabi mah. Komo kos neneng mah yeuh. Kan bisa koreha. Mantap mahal ieu kan. Kuskori tarita, Haji Fikri. Ayo ilmu sama kori, nah. Haji bisa dua kori mah. Lamun di dia 5 juta, di 5 juta, 10 juta. Ngaji setengah di betul ayahnya. 5 juta, neng bisa gua gaji setengah jam 5 juta. Kori. Benar? Orang mah dia mau gaji, Allah yang mau gaji. Nah. Benar? Lamun jelama di hatena ke apal sakuran Quran, acan, sayat ayat acan, puluh kita apal. Maka hatena pake nyayang setan. Kudu apal bae eta mah ngan alam tahu tanda tina apoena pangpendekna. Kudu apal bae jeung Quran eta dibacana kudu make ilmu. Sorry, aya ilmu mah ngeunaheun. Uswatun jadi iswatun. Hasanah jadi hasani. Iswatun hasani. Muamat kabulak-balik kupuan ahad 12 juta. Kupuan ahad kufa kufan ahad nari Allahu akbar cuma dia pasti kentang kalau apa ge pangan sih kurang arek apanya itu Allah akbar sodoku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.